pasukan operasi patuh tahun 2022 Senin 13 Juni 2022. Siap dimulai dan pasukan siap diperiksa. Gelar pasukan dalam rangka operasi patuh fungsi 2022. Tema operasi patuh fungsi 2022 ini adalah tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Para peserta apel yang saya hormati, fungsi kepolisian negara Republik Indonesia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan adalah untuk memberikan jaminan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran masyarakat berlalu lintas di jalan agar masyarakat terbebas dari ancaman serta gangguan dalam aktivitas di jalan. Para peserta apel yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri amanat ini, ada beberapa penekanan dari saya, yaitu 1. Laksanakan tugas operasi dengan penuh rasa tanggung jawab, dasari dengan niat beribadah dalam setiap kegiatan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, meridhoi setiap pelaksanaan tugas kita. 2. Kedepankan sikap senyum, sapa, salam dalam melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas, baik yang bersifat teguran maupun penilangan. 3. Jaga keselamatan, tingkatkan kewaspadaan terhadap pihak-pihak yang berniat melakukan berbuat negatif terhadap Polri. 4. Selalu menjaga kesehatan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jadi kita hari ini laksanakan apel gelar pasukan operasi patuh fungsi 2022 dari Kapolri menggunakan tema tertib berlalu lintas menyelamatkan anak bangsa. Jadi tentunya tindak lanjutnya kita khususnya untuk Kota Palembang, di mana dari data yang ada masih banyak terjadi pelanggaran lalu lintas dan juga laka lantas. Dalam operasi ini kita tentunya untuk pendidikan kepada masyarakat agar masyarakat bisa patuh terhadap lalu lintas. Ini sampai tanggal berapa bang pelaksanaan, bang? Pelaksanaan dilakukan sampai tanggal 26 Juni 2022 selama 14 hari. Ada berapa personil bang yang diturunkan? Ada 85 personil di Polrestabes Palembang. Untuk lokasi-lokasi operasi patuh ini di mana bang? Untuk operasi patuh musi 2022 khususnya untuk Polrestabes Palembang dan seluruh wilayah hukum Polrestabes Palembang.